Halo guys, ketemu lagi di Devon Jericho Channel. Udah sahabat udah subscribe belum? Yang belum tolong subscribe dulu ya. Gratis kok, ya kan? Ya kan? Nah, oke. Kali ini gue bakal kasih lihat untuk Officers Fusion. Kita mau gabungin Officer kali ini. Punya gue sudah banyak tuh. 197 per 200 berarti sudah tinggal 3. Nah, ini kita cabut dulu. Nah, ini karakter utama yang paling sering main. Jadi yang paling banyak karakter apa fusion sama yang sudah rainbow ya ini aja. Oke. Yuk kita mulai aja langsung. Fusion, fusion, fusion. Ingat ya, nah, kalau mau yang mau gabung-gabungin itu di manage, terus kita fusion. Mulai 20 dulu, mulai dari yang paling kecil. Ini hasilnya selalu random, guys. Nggak pernah sama. Selalu random. Dan randomnya itu bisa dapat bronze, silver, gold. Gold paling jarang, soalnya kan paling susah dapatnya kan. Terus karakter-karakter yang officer maksud gue. Yang kuat-kuat juga agak jarang sih dapat ya. Cuman ya jauh lebih mendingan lah. Chowtai Gold. Pakai nggak ya? Ntar deh kita lihat lagi. Kita gabungin dulu si Kuochia. Kita fusion. Ting tung susu. Oke. Kuochia lagi. Kalau gue sendiri sukanya itu gabungin yang sama. Gak tau kenapa, kayaknya lebih sering keluarnya gold kalau pakai yang officernya sama. Oke, dapat one ping. Tuh dari tadi itu berapa ya? Itu nggak dapat gold, baru dapat gold satu ya. Nah, itu juga dapatnya Chowtai gitu kan, yang tingkat kekuatannya yang paling rendah. Oke, sekarang si Chen Kong. 2, 3, 4, piu. Aduh, dapat si ini lagi Changhe. Gak apa-apa. Nah, kalau yang level 40 ini nanti yang bintang ya 4 berarti kan. Nanti mau dijadiin kurban. Ya istilahnya nanti bakal di korbanin buat yang dinaikin ke level 6. Soalnya kalau gue sistemnya ngumpulin karakter yang kuat, officernya mau dari mana aja, yang penting dia di level powernya tuh yang tinggi gitu. Ih, jangan aku dapat dua sih. Nah, dapat yang bronze mau go bronze gold tuh nggak masalah. Yang penting dia cara karakternya ya yang kuat. Gitu. Soalnya kamu kita mau dapetin misalnya kita mau dapetin si si Mai deh ya, si Mai yang gold, mau harapin dapet si Mai yang gold sampai 7 ya, 7 biji gitu kan, itu susah banget 7. Karena apa? Satu buat base, terus kalau mau di apa dinaikin ke rainbow berarti kita butuh 6 lagi. Ntar ya kita jelasin deh lebih detail. Selesaikan dulu ini fusion-fusionnya nih. Loh, kok Chowtai sih? Ada yang sama lagi ya? Ada nih. Oke. Loh, kok hilang? Si Macau, kita simpan aja bentar ya. Kita mulai dari yang atas-atas. Oke. Xiao Chao dengan Chowtai dapat Lumeng. Lumeng atau Lumeng ya? Wah, nggak tahu juga deh. Oke, Changhe sama Xing Chai. Guan Yu Silver. 40, ini siapa ya tadi ya? Yue Ying dengan Chen Kung. Dapat Lu Sun. Tuh, perhatiin aja guys. Ini aja dari tadi nggak ada yang sama gitu loh. Dapat golnya juga baru satu. Sekian banyak yang sudah digabungin. Dapat gol baru satu. Aduh, Cai Wenji lagi. Cai Wenji mau buat apaan? Tuh, cucu-cucu Weiyan dengan Chuke Liang. Jiang Wei ya, udah ada rainbow-nya.
Chaeyoungji sama Sunche. Mari kita lihat dapatnya apa. Wih, Changfei gol. Udah punya juga. Kadang gue lihat ya, ada orang satu account bisa punya Changfei yang, wih, Lulingqi. Huhui. Ohoi. Good. Nah, balik lagi. Kadang ada satu account punya Changfei yang rainbow, istilahnya yang sudah define ya. Jadi kan rainbow tuh itu sampai dua. Nah, itu gue bingung. Kok bikinnya sampai dua gitu? Ngorbanin aja, bang. Emang gak ada karakter kuat yang lain apa? Kalau dua itu kan percuma. Kita harus distribusi skill scrollnya tuh sampai dua juga kan. Nah, itu gue bingung tuh. Nah, cara main ke orang sih beda-beda ya. Kalau gue sih cukup satu lah. Kalau udah ada rainbownya nggak bakal gue naikin lagi ke gold. Naikin lagi ke rainbow lagi. Mending bikin yang lain. Oh, udah mau habis. Hai. Ini Taqiao. Go. Sun Chen. It's ini ada yang sama. Let's see. Cukul yang sama, cukul yang. Gabung karena gue nggak suka gerakan si cukel yang, jadi gue simpen biar nanti sudah dapat gold semua baru dinaikin ke rainbow. Jadi gue nggak mau ngorbanin sand, red sand buat beli runestone. Waste, truly waste. Habis-habisin soalnya ininya red sand ya. Mending buat beli ini kan, buat beli apa, sendrit, sendrite, gimana sih bacanya itu. Oke, ini pasti pada nanya nih, Choyu sama Lucun nggak salah nih mau digabungin semua. Ah, nggak apa-apa, udah punya merahnya, nah. Udah dapat dari scroll, udah gabungin aja, ngapain kita simpen. Liu Bei, oke, tinggal 10 sama 40. Sisanya banyak juga ya. Tadi berapa? 197. Jadi 166. Berarti kurangnya 31. 31. Wow. 31. Oke, sekarang gue mau naikin siapa ya? Karena gue overload dengan level 5. Overload dengan level 5. Oke, tem. Changfei gua juga nganter nggak perlu lagi. Di sini sudah ada ininya. Ups. Gua masih punya 61 ya. Ya udah dikunci aja deh. Kalau gua sistemnya kalau gua mau gue simpen, gua lock. Jadi ntar nggak bakal kepake lagi. Terus Weying. Ups, pencet apa nih? Susu. No. Weying kayak nggak ada deh. Mana lagi ya? Ya udah, mau naikin siapa ya guys ya? Oke, sini ada Lusu yang mau dikorbanin ntar nih. Kayak gue bilang, gue sudah punya Ganning. Gue kumpulin ini dari yang silver, jadiin sampai sudah full transcendence-nya. Ini Sunce juga ngambilnya yang silver, terus di sini si Mayi ngambilnya yang silver. Ini dikumpulin ya, jadi dari hasil fusion kayak tadi dikumpulin sampai dapat 7 yang sama baru gue naikin lagi. Nah, kalau ini bingung ya, ini kemarin lagi kumpulin terus dapat ini sudah full ya kan, si Macau ya yang silver sudah full, dapatnya gold, ya udah gue naikin aja yang gold ya. Nah, kalau ini si masinya yang bronze, terus sini ada curong yang bronze juga. Nah, ya kalau lubu yang satu merah ini peninggalan zaman Noeloe. Dalam artian gue dulu kumpulin si lubu kan susah tuh dapatnya. Tahu susah banget. Dikasih scroll satu. Langsung dapat yang sudah 60 ya, kalau nggak salah dulu levelnya 60, terus bintang merahnya 6, udah full. Ya udah tinggal gue naikin aja. Nah, ini sekarang Lingqi sudah komplit. Nah, sekarang mau siapa naikin ya? Lingqi 1 2 3 4 5 masih kurang. Ini aku di lock loh sih, sudah kan. Akan box nih, nggak mau nongol tadi. Lingqi sudah ada. Oke. Cengkong ini ntar bakal dikurbanin juga karena gua nggak pakai ke cengkong. Kalau
orang-orang Thailand suka pakai cengkong, nggak tahu kenapa. Sering banget gue lihat orang-orang Thailand tuh pakai cengkong dinaikin sampai rainbow. Wow, and I say to myself, are you serious? Gitu kan. Anyway, oke, Kochi aja deh. Ini Kochi tinggal dua. Ya, yep. Promote. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5. 5, 5, 5. Promote. Ting. Nah. Oke, bintang 6 kan. Buka locknya. Satu lagi. Mana ya tadi? Satu lagi ya. Nah, ini dia. Oke, kita promote lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue gak mau simpen. Pangtong mau simpen soalnya masih ada yang belum full. Ting tong. Hai, buka locknya. Nah, tinggal kita transcend. Transcend. Satu. Ting. Oke. Kayaknya ini ntar bakal dikorbanin juga sih. But. Tapi gue bakal bikin satu video untuk si Kochi ya, gerakannya gimana. Terus gue juga nggak tahu kali, nggak hafal semuanya, banyak karakter apa officer-officernya yang nggak pernah dipakai sebenarnya, jarang banget gue pakai kan. Utamanya cuma si Chang Fei itu karakter utama. Oh iya, ini juga ada si Wang Yi. Wang Yi, nah Wang Yi juga dapatnya yang bronze, gue kumpulin yang bronze semuanya dari awal gue main sampai sekarang. Karakter yang kuat ini bisa dihitung pakai jari kali ya, yang full ya. Sorry, belum dapat malah, belum pernah ada yang full kayak gini sih. Susu, terus lubu aja nggak pernah dapat full sampai sekarang. Baru dapat dua, satu batu bintang merah berarti dua, tiga baru dapat. Kalau kalian mau nungguin sampai penuh, istilahnya mau nungguin gold doang atau harapin dari scroll, bakal lama. Nggak mau ngeremehin sih, tapi bersabarlah, oke? Ini transit belum bisa, sorry, gue mau train karena ini skillnya masih banyak yang belum penuh. Mau train dulu, train. Mana tadi pangtong level 5, oke. Go. Dapat berapa sih? 50.000 plus 7.500 skills plus 5. Go. Yes. Tadadadam. Good job. Tadadadam. Tadi gue korbanin walaupun ini belum full merahnya. Tansennya belum full karena gue udah simpenin satu di bawah. Ya. Nah, sekarang coachnya sudah full. Coachnya sudah full. Chai Wenji tinggal satu. Yang lain siapa lagi ya? Sehotun kayaknya bakal gue simpen. Ups, Sehotun sudah ada juga ya. Ini harusnya digabung. Ini bekas yang dulu kali ini. Jadi dulu pernah kumpulin si Sehotun mau jadiin, begitu buka scroll dapat Sehotun. Ini sudah full juga ya. Enaknya mana lagi guys? Nanti kalau sudah ada apa, sudah ada yang nonton terus tolong di komen ya. Ini mau naikin yang mana? Mungkin Chow Yun ya. Okay deh. I think that's enough for this time. Kita cukupin dulu. Nggak mau videonya kepanjangan. Buat yang nonton terus suka, tolong di like ya. Terus yang mau nanya apa, terus yang ada saran, suggest apa gitu, mau kasih tahu, bro, ini di sini nih mau bikin pengendingan pakai si ini gitu, mau naikin si ini jadi rainbow, jadi maksud gue jadi divine officer gitu. Nah, leave di komen aja, oke? Nah, ya, tolong subscribe ya buat yang ini, buat yang sudah nonton, subscribe-nya kagak bayar, itu tombol merah tolong dipencet gitu. Oke deh. Nah, sekian dulu untuk kali ini. Thank you for watching guys. See you next time. Bye-bye.